sudah menyangkut misalnya keluarga, mereka tidak akan bisa melihat si Nilu yang menjadi mamanya atau menjadi istrinya ini setiap saat yang mereka mau. Keluarga yang sudah membesarkan hati mereka untuk melepas aku itu juga diotak-atik, itu aku pasti akan bereaksi. Gimana ceritanya Mas Menteri Sandiaga Uno sampai duduk di sini? Aku juga lagi duduk di sini sekarang. Asik. Hai Mas Menteri. Okay. Ya ini yang masa sekarang nih ya buat banyak orang, karena termasuk aku. Pandemi ini benar-benar bikin, nah kemarin awal ngasane baru kali ini. Dirimu kan udah yang wah dengan segala perjuanganmu, tau lah. Udah hatimu udah nggak mempan, ini udah oleg. Mabuk lautnya udah. Sebenarnya kayaknya pandemi ini udah nggak bukan bikin mabuk, udah biasa gitu kan, ya kan. Buktinya pandemi ada yang baru. Banyak yang baru dari Ami. Nah, apa sih yang bisa? Kalau bisa sih mungkin sekarang nggak terlalu ya bisa melakukan apapun. Paling nggak buat kita semua, termasuk aku, menyikapinya dengan ya lebih. Kalau banyak sih yang tulis, ya harus sabar. Tapi apa yang harus, yang gak bukan harus sebaiknya? Kita nggak bisa makan sabar kan? Silakan dimakan sabarnya. Ada cinta satu porsi, nggak bisa, perlu tetap lapar. Jadi apa sih yang kira-kira ya? Maksudnya personal ya, person to person gitu, bukan karena ya ini melakukan banyak ini, enggak. Kelompok ini sebaiknya melakukan ini, iya juga sih, cuman dari masing-masing orang. Kira-kira apa yang bisa? Dari masing-masing orang, individu per individu ya. Yep. Kan banyak tuh yang kayak di PHK dan dia nggak tahu kemana, banyak banget. Satu yang kita punya kan, kita kan punya urip nih, yang besoknya kita bisa bangun dan bisa berkegiatan. Tapi otomatis dengan pendapatan berkurang, kita dirumahkan ataupun usaha kita tidak lagi punya pelanggan, itu otomatis bukan hanya tenaga berkurang, tapi spirit juga berkurang. Banget. Down kan, belum lagi kewajiban-kewajiban harus kita bayarkan seperti itu. Untuk secara pribadi, ya kita kembali lagi kepada the reason. The reason itu adalah ngapain sih saya hidup? Nah, kita punya banyak alasan. Misalnya saya hidup untuk untuk melanjutkan atau untuk menghidupi keluarga saya, anak dan istri saya dan sebagainya. Kita punya alasan untuk sendiri dulu nih. What is the reason I'm me being here gitu kan? Nah, setelah kita punya alasan itu, insting manusia itu akan selalu menemani kemanapun dia berada. Dan mentalnya nak Indonesia, nak Bali, itu survival instingnya gila itu, bener gitu loh. Daun pun bisa menjadi berkat gitu loh. Tapi dia harus ditaruh di sebelah jurang dulu, baru dia mikir, gitu kan? Kalau belum taruh di sebelah jurang, masih nanti ada, aja. Nah, nanti aja deh masih ada beberapa choice yang yang hal-hal yang mungkin kita nggak remeh gitu kan? Saya juga itu. Oh my god. Oke, berarti kita tukar laptopnya. Sekarang saya bagian bertanya. Bagaimana bangkit ala pandemi? Ala mau sade. Ayo buat sini komputernya. Tidak ada dalam pertanyaan. Tolong lanjutkan. Jadi hal-hal yang... Nah, kalau kami di Nur Jalan Tri, saya kasih satu contoh. Saya memperlakukan uang itu bukan sebagai hal yang... bagaimana ya? Dia penting... Tapi bukan yang utama. Dia penting banget karena kami banyak kewajiban yang harus kami bayarkan, bukan dengan daun tapi pakai uang. Tapi tidak menjadikan kami merubah prinsip kami dalam berkarya. Nah, di situ jurang-jurang kegagalan, jurang-jurang kejatuhan, terus risiko-risiko kami mengalami kebangkrutan tuh gede banget. Kenapa? Karena kami seperti bekerja tuh seperti orang lugu jadinya gitu loh. Jadi ya kalau nggak boleh ya nggak boleh, lurus saja gitu kan. Jadi kita tidak melihat bahwa what works for you, tapi kita melihat what works for our mind, what works for our peace of mind gitu loh. Jadi nggak ada gunanya juga punya omset besar-besar, tapi kalau misalnya kita justru menjadi kendala buat masyarakat lainnya, misalnya seperti itu. Nah, pada saat pandemi ini, nah
Contohnya gini, Mbok Nilo itu dari uang Rp50 sampai dengan uang misalnya Rp100.000, itu Mbok Nilo dari dulu biasa tuh rapi tuh memperlakukannya tuh. Mbok Sadek pasti tahu. Itu harus berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan Mbok lupa kapan awalnya Mbok melakukan itu, hingga hari ini masih. Jadi kalau udah ngeliatin di jalan itu kan, ting gitu ada koin gitu kan, oke ambil gitu kan, terima kasih Tuhan sampai sekarang gitu kan, misalnya taruh di mana gitu kan, setidaknya ada orang lain yang menemukan, tapi tidak misalnya di bawah gitu kan, kan nggak mungkin kita lapor ke polisi di uang Rp500 taruh aja di situ, mungkin nanti ada yang membutuhkan, tapi kita bilang terima kasih Tuhan. Dan hal-hal kecil seperti itu, nah jadi pada saat sekarang misalnya Nilo Jelantik dikenal dengan sebuah brand yang menjual hasil karya yang sepatu, aksesoris yang identik dengan misalnya buat beberapa kalangan harganya mungkin dianggap mahal, kan begitu. Padahal harga sih sebenarnya relatif. Harga tuh relatif. Jadi seperti bahasa klisenya ada rupa, ada harga, kan gitu. Bagaimana kita bisa mempersembahkan sesuatu dengan rasa bangga tapi tetap memanusiakan manusianya, kan. Mbok Sadek sebagai tokoh yang berkecimpung di bidang industri kreatif dan bidang craftsmanship, artisan tuh tahu banget gitu. Jadi kita kalau bicara tuh bahasanya pasti sama gitu. Nggak mungkin kita itu akan berargumentasi dari bagaimana cara kita memperlakukan teamwork kita gitu kan. Kalau kerjaan yang buat Sadek tuh enak sekali loh. Tiap tahun diajak ke koiner. Kadang aku mau ngelamar. Ya, tahun ini belum ya. Ke koiner, Mbak, gitu kan. Anyway, jadi pada saat kita mengalami kejatuhan gitu kan, kita sudah terbiasa menghargai yang kecil-kecil ini. Nah, sini lo Jelantik ini pada saat COVID-19 itu datang, di awal tuh ya sama, perasaannya sama, what we gonna do gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Aduh, nggak mungkin dong kita nawarin sepatu ke orang-orang yang sementara dia masih mementingkan kebutuhan pangan gitu kan. Tapi karena kita apa ya, kita awalnya dari niatan kita untuk menyumbang, niatan kita untuk mendonasikan keahlian kita membuat sesuatu yang bisa kita donasikan, itu akhirnya membukakan jendela yang lain, di mana setelah melalui percakapan yang cukup alot bersama teamwork, akhirnya Mbok Nilo mengiyakan, why not gitu loh. Kalau enggak kan, ya kalau enggak Tuhan kan bilang begini, kurang ajar lu Nilo gitu kan, lu udah nutup toko, nutup factory, semua staff kamu pindahkan ke kantor, sekarang dikasih orderan terus kamu tolak gara-gara ego yang jalan. Ya. Oh, kami shoemaker, terus gara-gara tidak mau misalnya merusak pasaran orang, tapi yang menjadi alasan adalah, ya kalau kamu mau bikin masker dengan bahan kain A misalnya yang biasa dijual di jalanan, ya kamu matikan usaha orang. Tapi kalau kamu misalnya memang sudah memiliki niatan mulia untuk bagaimana yang tadinya industri-industri tenun yang tadinya sempat mati suri, itu kamu mau bangkitkan, kita kasih jalan, beliau kasih jalan. Nah, itulah yang kami lakukan. Dan setiap lembar dari hasil karya yang mungil-mungil banget, jadi kebayang gak sih kita biasanya nganyam, nyulam, ribet-ribet lah kita bikin, terus kita bikin hasil karya yang kecil itu, setiap lembarnya, setiap amplopnya itu kita kirimkan dengan cinta. Mereka membeli sepasang Nilo Jelantik yang harganya jutaan rupiah, terus mereka membeli sebuah masker yang harganya Rp35.000, servisnya sama, packagingnya sama, pelayanannya sama, jadi totalitas melakukannya, membuatnya sama. Semuanya sama dan karena dan, membiasakan diri dari hal-hal yang kecil itu. Iya, nah, membiasakan satu hal nih. Pelajaran penting buat aku nih. Sebelum ini kan kita pernah ketemu tuh, yang udah setahun kayaknya kita enggak pernah ketemu. Akhirnya kita ketemu dan ngobrol lama di sini sampai Mr. Louis, selamat malam. Mengusir secara halus. Pagi. Dan dari pembicaraan yang sebelum ini, aku kan main ke tempat produksi. Itu rasanya, sekarang aku baru jujur, ada rasa ditampar waktu dirimu bilang, ada perca-perca kain. Yeah. Perca-perca kain tenun itu kan, aku gini, duh, sayang ngangkatin nih, kain-kain nakin ini, biar cenik.
tak sayang sekali kain-kain kecil ini biar biar dia percaya yang kecil. Langsung cuk. Aku yang berurusan dengan kain bertahun-tahun. Juraja, maafkan aku. Aku tidak pernah memperlakukan. Dulu iya, aku ambilin, aku simpen, tapi karena penuh dan apa, aku yang memang tidak mendidik anak-anakku, timku untuk menghargai sebegitu berharganya kain-kain itu dan mereka akan bermanfaat. Jadi dulu aku aja yang melakukan itu, tapi belakangan ini udah tidak aku lakukan. Itu rasanya, ya, ya. Aku loh yang bertahun-tahun berhadapan sama kain, memperlakukannya tidak seperti dirimu memperlakukan kain-kain itu, rasanya, aduh Tuhan maafkan saya. Nah, dan pandemi ini benar-benar ya, benar katamu. Mulai rasanya introspeksi lebih dalam, karena sebelumnya ya, apa, kalau tidak di sebelah jurang, kamu tidak akan melakukan sesuatu. Dan pandemi ini adalah jurang. Jadi aku benar-benar yang, wah, kayak merombak. Oh ya, ini mesti lebih menghargai kain. Jadi sekarang kayak diet. Kan kayak diet jadinya. Dulu kalau mau beli itu kan, wah, beli sampai stok penuh, nggak jelas gitu kan. Tapi sekarang apa yang ada dimanfaatkan. Terus kalau ya itu dah, kalau ada pengrajin yang bisa diajak kerjasama, ya diajak kerjasama, walaupun memang kesannya kita stok gitu, tapi kan tetap ya ada ininya di kedepan gitu. Banyak sekali yang cuma dari bener, kamu tidak berasa menampakku dengan mengelus-ngelus kain perca itu. Aduh, eh, sekarang kamu seaku elus berpelukan, jarak-jarak kayaknya yang tukang jahit kan saya, terus kenapa dirimu yang tukang sepatu kayaknya lebih dia percaya cuma segini kan, tapi dirimu ini aki ngerapian nih ini gitu. Aduh, aku kayaknya nggak gitu-gitu amat ya gitu. Ya, dari situ aku, oh iya, begitulah dirimu dari hal-hal kecil. Nah, jadi ya buat yang pengen ya, yang kepo kenapa Mbok Ami sampai kayak gitu, ya emang dari hal-hal kecil dia ya melakukan hal, ya begitu, perlakuannya sama. Dia bilang, sepatu yang jutaan, ya perlakuannya sama dengan masker yang harganya 35.000. Sama aja, kadang-kadang menurutku terlalu idealis. Masker segitu, packagingnya mahal, nggak apa-apa gitu. Yang penting cantik, dan itu sudah bikin banyak staffmu stres kan sebenarnya. Mau ganti kertas ya, wallpaper yang putih, lokal, yeah. Putih? Tidak boleh, harus yang hitam dan import. Ya, begitulah. Jadi, kualitas tetap nomor satu kan? Yes. Ya. Harga itu relatif, benar katamu. Tapi kualitas, dan itulah yang salah satu bikin bertahan sampai hampir 17 tahun, 18 tahun. Tahun ini 18. Ya, ya benar, 18. Tahun ini aku 19. Kami selisih setahun, ya, jadi 2002, 2002, 2003. Tapi padahal umurnya lebih tua dia loh ya. 6 bulan, nih 5 bulan. Ya, menyenangkan sekali siang ini. Kalau kurang pertanyaan, ayo silakan bertanya. Bertanya balik. Beliau sangat memahami teknologi, menggambar pun sekarang. Aku dulu sempat kaget gitu, gimana caranya ngegambar di atas layar, punya bolpen khususnya itu ya, inget nggak HP-mu yang, oh iya sampai sekarang ya masih yang merahnya S, oh, itu kan CSI ya, ya. bukan yang HP hidup sehat ya. Oh iya. Kalau mau Nino tetap gaptek ini buku tulis, jadi kalau mau bertanya selalu menyiapkan pertanyaan di buku, dan nanti kita akan persiapkan momen penting satu lagi di mana Mbok Sade akan berbagi bersama kesayangan yang berada di, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Sa, aku rencananya juga akan membuat sebuah sebuah ruangan kecil. Uh-huh. Kita sudah pernah ngobrol waktu itu kan. Simpel aja, di sana adalah keseharian kita. Tapi kita ya memang akan mengekspos anak-anak bangsa yang berjuang dengan caranya. Okay. Dan bisa menjadi inspirasi, dan nantinya juga akan menjadi bukan tamparan maksudku, akan menjadi penyemangat dan juga
dan juga memberikan apa ya, memberikan memberikan nasihat kepada anak-anak, orang-orang yang bergerak yang di bidang yang sama dengan sosok-sosok yang ku panggil ini, bahwa nothing's come easy gitu loh, nothing's come easy, tidak ada lift yang menuju ke keberhasilan, semuanya harus lewat tangga manual. Jadi mereka juga nanti akan lebih menghargai, lebih menghormati. Jadi secara hak cipta, terus misalnya nih kayak kebayanya Mbok Sade nih, wow brokatnya tuh cantik banget digambar sendiri, di apa namanya, di sulam sendiri. Terus ada juga satu lagi misalnya brand Sabata yang yang Sade juga tahu Sabata bagaimana dia permata-permatanya tuh cantik banget. Tapi bagaimana kita tahu di pasaran misalnya desainmu itu ditiru, dicopy, dan apa ya, dan buat aku kalau misalnya terinspirasi, that's fine with me gitu. Paling enggak dari obrolan itu ada banyak pembelajaran. Sebenarnya kan banyak orang juga enggak tahu, Mi. Di setiap proses orang berusaha itu mereka pasti punya cerita-cerita yang apa ya? Kadang-kadang oh ternyata begitu ya prosesnya. Jadi sing kebayang gitu loh. Nanti kita bagikan yang pahit-pahitnya. Nah nih, itu yang penting sih itu. Kalau manis-manisnya sih gampang ya. Sudah manis. Ditunggu YouTube podcast ya, YouTube lah ya. Nanti kita tunggu. Sebenarnya banyak sekali yang menunggu YouTube-nya Bu Ami. Saya tahu. Jadi ya ini sebenarnya ini kompor sih kalau saya kesini ya. Nanti kalau YouTube-nya Bu Ami sudah ada, mari kita subscribe. Tapi yang sekarang subscribe Sade Kebaya dulu. Subscribe Sade Kebaya, di sana banyak banget informasi yang mencerahkan kalian, membuat kalian punya ide-ide baru, dan jika ada video-video yang misalnya kalian mau request khusus ke Mbok Sade, misalnya Mbok scrunchie-nya lucu banget Mbok, boleh nggak saya minta resepnya? Pasti dibagi sama Mbok Sade. Silahkan di komen, langsung di tutorial. Langsung di tutorial. Begitupun juga Nilo Jelantik. Nanti sepatu-sepatu kami buatkan videonya. Silahkan dibuat. Langsung, saya tunggu. 5 tahun lagi. Aduh. Oke, okay, terima kasih Amiku sayang, kontenku cinta. Terima kasih kami sudah. Jadi begini caranya kalau peluk sahabat itu. Oh, gimana Cereng? Masan COVID kayaknya belum enak. Nahan napas. Makasih banyak, Sade. Aku yang makasih, Mi. Thank you buat waktunya terutama karena aku tahu nggak gampang. Dan walaupun di pending-pending berapa kali tetap sabar karena aku yakin pasti ada waktunya. Lio adalah orang paling zen yang pernah kutemui. Jadi ibaratnya... Oh, salah, Mi. Oh, salah ya? Dadah, sorry. Beliau adalah orang yang paling zen kata yang ketemui. Jadi kalaupun kita berantem, tau gak? Aku zen di depanmu doang. Zen gitu kan. Dadadadadar, kalau dulu kan gitu kan. Gitu kan, kalau Mbok Sade kan. Gitu kan, zen. Kata siapa? Pernah juga, Mi, gue meledak, Mi. Kalau kita berantem tuh lucu. Berantem itu ya, apa namanya, bener-bener yang kita berargumentasi. Tapi tidak menjadi misalnya curhat-curhatan di sosial media, enggak. Kenapa? Karena kita menjalani semua itu dari nol bersama-sama. Sade dengan perjuangannya, Mbok Nilo dengan momen-momen Mbok Nilo di Jakarta, gitu kan. Kita bertemu kembali, dan there is a reason why people meet up in the world, gitu. Jadi ada alasan kenapa semesta itu mempertemukan kita, mempersatukan kita. Ya, karena bunga itu kan tidak selalu, pohon itu tidak selalu berbunga ya. Kadang-kadang dia kan ada. Kalau bunga deposit itu juga belum tentu. Kadang-kadang kan berguguran atau perlu disiram. Nah, seperti itu juga lah persahabatan. Ternyata ya itu, Mi, persahabatan, hubungan banyak orang ya, persahabatan, persaudaraan berevolusi. Berevolusi. Maksudnya, jadi evolusi itu juga ya. Jadi evolusi itu tidak selalu negatif. Kita berevolusi menjadi manusia yang lebih baik daripada itu kemarin, ya, seperti itu kan. Yang dulu misalnya persahabatan itu yang pikirnya oh ya segitu-segitu aja. Ternyata ya kalau saya sama Ami udah bertahun-tahun ya, itu bener-bener loh pernah ngerasain yang begini ya pernah. Tapi bener-bener setelah begini itu ya kita akhirnya tahu, oh iya
lebih hubungannya jadi persahabatannya lebih apa ya? Lebih dekat. Jadi kita kalau diskusi itu bukan diskusi manyolan di mana gitu, atau kita diskusi misalnya mau perawatan yang bagaimana, kita diskusinya gini, sekarang pinjamannya di bank yang mana yang ini ya, yang terus, aku mau beli ini nih, mau apa namanya, aku mau pindah usaha misalnya waktu itu mau sadek. Jadi kita tuh saling mengompori berutang. Tapi tetap untuk saling menguatkan. Jadi ya, sahabat sejati itu bukanlah seseorang yang akan menjerumuskan sahabatnya menuju ketidakbaikan. Ya. Justru walaupun kadang-kadang caranya terlihat ekstrim, tidak seperti biasa dan tidak zen seperti biasanya. Karena sayang Ai, because I love you. Entar lagi air mata menetes. Karena sayang. Ya. Karena hanya untuk satu alasan, karena care dan sayang, dan it takes time ya, bagaimana benar. Kita saling memahami. Jadi lebih apa ya, lebih bisa ya, idealnya lebih bisa dewasa. Oh ya, ternyata begini ya, nggak bisa kita mikirnya kayak dulu, kita dulu, persahabatan yang dulu ya, tentunya bener-bener sama-sama bisa setahun ya kita nggak ketemu. Setahun gak ketemu rindu. Tapi ya ampun, itu madu segede-gede bagong, terus jajan, nastar, itu pasti setia menemani. Maklum kami kan di kampung, beliau kan di kota. Kampung. Itu mah modus kampung. Oh ya, nih, lihat dong, customer service yang world class customer service. Mana tadi tas putihnya? Ya ampun, konsreng. Ya, brand ambasadornya by Sade. Jadi, setiap kebaya casual yang dipakai, Niluh Jelanti itu adalah dari 100% kebaya Mbok itu dari Mbok Sade, untuk yang kebaya yang cetar-cetar, yang super keren, yang bikin kita langsung sup, seksi gitu. Untuk kebaya mengajar, traveling, terus seminar, terus bertemu dengan bertemu dengan klien dan lain sebagainya, semuanya dari Mbok Sade juga, ada 1-2 juga dari brand lain ya. Tapi perbandingannya ya mungkin 98.2% nantinya Sade. Kalau tidak percaya silakan ke kamar, itu satu lemari isinya Sade dan digantung di jejet perwarna. Ya, perwarna. Ini sudah punya, kan apa kan? Oh, kan? Ya, ini sudah punya. Bilang, kayaknya nyebel lah, tapi nggak apa-apa lah. Ini sudah punya. Ini belum kan, terus yang hitam udah nggak bagus. Aduh. Kan? Jadi aku buat yang hitam itu sudah jadi abu-abu. Padahal punya 5 biji ya, 4 biji linen loh, keren banget karena. Ya itu linen. Karena setiap hari ku pakai bertahun-tahun. Nah, ini yang belum putih. Tuh. Ini kebaya andalan. Jadi kalau kalian jangan bilang Mbak Nilu nggak punya kebaya ya. Ini Mbak punya ini mungkin sekitar 4 atau 5. Bahannya keren banget. Pure linen, imported. Fittingnya juga keren banget. Jadi tetap dia seksi tapi tetap sopan karena ini tertutupkan. Terus ya memang lengannya memang setengah ya, casual. Kalau ini tipe apa? Tipe minimalis. Dan ini nama koleksinya Ami karena Ami yang sering pakai. Ya, anak-anak sama Mbok Sade ya. Tuh, ini lukisan. Nah, yang kemarin Mbok Sade kan menjadi salah satu entrepreneur pilihan oleh Kompas TV. Itu di sana ada kebaya yang juga dibordir. Ya. Bunga. Mbok Sade tahu banget. Ini juga bunga. Kan. Tuh kan motif bunga. Nah, biasanya kalau mau ke toko kain. Ini memang stylemu. Karena kalau kita kan ketukukan yang sama, tapi untuk tujuan yang berbeda, aku selalu nanya. Dan biasanya staf tukunya bilang, yang ini sudah mbok, yang mana yang belum dibeliin sama Mbok Sade, belum dibuatin. Oh yang ini, langsung cus, dipilih, kirim ke Mbok Sade, hitungan hari, sudah dibuatkan. Dan semuanya buatan tangan, jadi finishingnya itu pakai jahitan tangan. So, beautiful creation. Terima kasih. Salah satu cara
bagaimana kita bisa keluar dari pandemi ini bersama-sama adalah kita memang benar-benar harus meniatkan omongan kita yang dimana kita mengatakan cintailah hasil karya anak bangsa. Nah itu benar-benar harus dilaksanakan, tidak hanya sekedar omongan tapi dari atas sampai bawah masih importin semua gitu loh. Jadi supportlah hasil karya anak bangsa. Bayu Sakde, keren banget, ada dua page beliau, ada dua atau tiga? GS Mode, satu. GS Mode yang custom. GS Mode custom, ini terus ada di tuernya. Ada di tuer. Kalau yang personal, ada lagi kan? Oh personal kan Instagram ya, Sakde. Sakde, follow Sakde dulu, karena di Sakde itu kalian bisa melihat siapa-siapa saja yang pakai bajunya Sakde. Itu semua ada di situ. Kalau untuk melihat koleksi adalah di Bayi Sakde dan juga GS Mood. Oke kesayangan, nanti terima soon kita akan dan soon kita akan review berapa koleksi kebayanya Mbok Nilo. Oh boleh ya, kapan-kapan kita bongkar itu lemari sambil saya ngecek pernikahan koleksi pertama yang... dan kedua juga masih ada kebayanya salah. And no, yang ketiga tidak ada. Bercanda. Oke, setelah sekian lama kita ngobras, ngobras itu ngobrol ala Sakde. Siap. Karena kita penjahit ya, jadi ngobras. Siap. Terima kasih Ami, dan terima kasih kesayangan Niluh Jelantik dimanapun kalian berada di seluruh dunia. Terima kasih sudah selalu sayang sama sahabat saya yang tercinta ini. Dan kita sama-sama mendoakan, semoga kita tetap bisa bertemu dan melewati semua pandemi ini bersama-sama dengan kuat. Tetap semangat, tetap sehat, dan apa Mi terakhir Mi? Tetap? Peluk tiang listrik, salah. tetap peluk tiang listrik dengan cinta. Ya? Dan tetap taati protokol kesehatan, ya. Karena kita belum tahu dan tidak tahu kapan kita harus berpisah dengan COVID-19 ya. Ini. Dia akan selalu ada bersama kita, Sa. Tahun ini pun, please, be optimistic ya. As always, tapi harus realistis. Jadi agar tidak terlalu kecewa nantinya. Dan pikirkan cara-cara yang out of the box. Tentunya salah satunya adalah dengan cara mengikuti, subscribe di page-nya Mbok Sakde. Jadi subscribe di sana, YouTube-ku juga. Subscribe di YouTube-nya Mbok Sakde. Sakde Kebaya ya. Sakde Kebaya. Nanti Mbok akan tulis di caption. Di sana kalian akan diajak berpetualang di luar dunia kalian keseharian seperti apa. Misalnya kalian adalah profesional di kantoran gitu kan. Terus tiba-tiba kalian punya inspirasi nih. Oh aku bisa beli mesin jahit kecil dan aku pun juga bisa misalnya memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya membuat selendang, scrunchies itu sederhana, ya, scrunchies dan aksesoris lainnya, ya, dan gitu, kayak bilang sederhana tapi bikinnya yang benar kualitasnya tetap oke. Ya, ya. Oke, terima kasih kesayangan, terima kasih Mbok Sakde kesayangan, terima kasih Mbok Nilu, aduh Mbok Nilu, Ami. Sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Love you.